Dari jendela selnya, kita bayangkan ini Jakarta Februari 1965 dan ruang itu lembab dan jendela itu rabun. Ia merasa siluet pohon mengubah diri jadi Des. Anak yang berjalan dari selat memungut cangkang biur dan melemparkannya ke ujung pulau. Aku selalu berkhayal tentang selat atau taman kembang atau anak-anak. Itu kemudian yang ditulisnya di catatan harian. Maka ditutupkannya daun jendela dan ia kembali ke meja. Ke peta dengan warna laut yang tak jelas lagi. Ia cari kapal Portugis. Tapi banda begitu pekat dan laut menyembunyikan ingatannya. Seorang pemerhati pala pernah mengatakan itu di sebuah bukit kepada Hatta. Kini ia mengerti juga peta menyembunyikan ingatannya seperti malam Rusia menyembunyikan sebuah kota. Tiap pendarat tak akan mengenali letak tanggal, jejak ketam pasir, batang rambai yang terakhir di mana sisa hujan agak disamarkan. Sahrir, bukankah lebih baik lupa? Seekor ular laut pernah menyusup ke sandalnya dan ingat, ia berkata, mungkin aku tak akan mati. Esoknya ia berlayar, mendukung itu anak-anak mengibarkan bendera negeri yang belum mereka kenal. Lupa adalah kalah, jangka putih pizza lagi. Tidak tua, aku hanya ingin tahu sejauh manakah kita merdeka. Di beranda rumah Cipto di tahun 1936 itu, percakapan sore-sore di antara pohon-pohon naira selalu menenteramkan. Jangan beri kami altar dan Tuhan Imperial. Seorang menirukan doa. Tapi kita dipenjarakan bukan? Ya, tapi ini penjara yang pertama yang memisahkannya dari ingin dan kematian. Ah, lebih baik kita diam, kata tuan rumah. Abad ke-20 adalah abad yang memalukan. Di sana, di beranda rumah Cipto, menjelang malam di tahun 1936, mereka selalu tertawa mengulang kalimat itu. Di sini, kita bayangkan di Jakarta rumah tahanan militer 1965, hanya ada suara burung piung, atau seperti burung piung ketika siang diam. Tapi ia takut duduk. Ia tak ingin menghadap ke laut, andaikan ada laut ya. Seperti patung Jan Peterson Kohl, seperti pengintai di menara benteng yang menunggu kapal-kapal di dekat langit sebelum perang. Ia tak ingin